selamat siang. Kembali lagi dengan saya Nadia. Nah, sekarang saya sedang ada di booth Protocons. Seperti yang kita lihat di sini itu ramai sekali, dan juga saya di sini ditemani oleh, coba Mbak perkenalkan diri. Oke, selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Fajar Kusuma, pangkat Serdakwat. Kebetulan saya dari Pas Pampres Grup C, dan ini rekan saya namanya Mas. Nama saya Prajurit Satu Haris Susanto, saya dari Batalion Pengawal Protokol Kenegaraan. Mbak, mau nanya itu kalau misalnya Pas Pampres ini apa aja sih tugasnya? Kita tugas pokoknya jelas ya, dari namanya aja Pasukan Pengamanan Presiden. Jadi tugas kita itu pasti berkaitan dengan pengamanan Presiden. Nah, kita kan ada dibagi 4 grup, grup A, B, C, dan D. Grup A itu untuk pengamanan Bapak Jokowi beserta Ibu. Kalau untuk grup B itu Wakil Presiden beserta Ibu. Grup C kebetulan saya sendiri untuk mengawal tamu negara. Jadi tamu negara asing datang ke Indonesia untuk kunjungan kerja atau untuk kegiatan lain, itu kami yang mengawal, tim saya maksudnya. Kemudian untuk grup D itu sendiri mantan presiden ataupun wakil presiden, kemudian dengan detasmen pendukung lainnya. Oke, kalau di sini tuh Mbak, di booth ini tuh ada apa aja sih Mbak? Kita di sini bisa dilihat ada pencapaian dari Protokon selama 4 tahun ya Mbak. Coba kita jalan-jalan. Boleh. Oke, Pak Jokowi sandung. Boleh. Ini diperanggapkan di Istana Negara. Di sana. Kemudian bisa kita lihat ya, penghargaannya dari pencapaian selama 4 tahun ya dari Protokon. Kemudian ini bisa dilihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.